maka dia lupa bahawasanya bila dia buat kenyataan seumpama ini, bukan sahaja akidahnya boleh tergugat. Dan macam saya katakan tadi, orang murtad ni kalau tak bertaubat, hukumnya bunuh. Dan dia juga tidak menghormati kedudukan yang di-Pertua Agong sebagai ketua agama Islam negara kita. Dan juga dia lupa, bukan sahaja Islam ni di bawah Kemudian Muhammadiyah Seri Peruka Baginda Pertua Agong, dan juga Majlis Raja-Raja Melayu, dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah mengeluarkan fatwanya mengenai dengan apa ni, isu murtad ni. Maknanya apabila Nurul Izzah menyebutkan bahawasanya orang Melayu juga patut diberi kebebasan yang sama, boleh bertukar agama. Jadi ini sudah berkaitan dengan pandangan mereka dengan isu murtad. Jadi pada dia, hari ini boleh masuk agama Buddha, esok agama Kristian, lusa masuk Islam, keluar Islam masuk agama apa? Hindu. Apakah ini maksud Nurul Izzah? Dan saya nak tanya dia ni, dia buat kenyataan ni, dia nak masuk agama apa ni? Dia sendiri ni, dia nak masuk agama apa ni? Sebab dia buat kenyataan seumpama ini ni. Mungkin kenyataan dia ini nak menunjukkan sifat liberalismanya. Kerana sifat ini pada dia mungkin ada kaitan dengan kepentingan politik, nak meraih sokongan di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Maknanya dia meletakkan kepercayaan agama Islam ini pada diri dia dari segi akidah lebih rendah daripada kepentingan politik. Maknanya dia menjunjung politik lebih tinggi daripada mempertahankan kesucian agama Islam. Kalau tak faham mengenai dengan Islam, bab hukum ni jangan bercakap. Saya pun tak pernah bercakap. Benda-benda yang kita tidak tahu bab hukum kena serah kepada ulama. Ulama pun ulama yang muktabar. Ulama yang tidak ada kepentingan politik. Ini budak mentah boleh bercakap macam ini, boleh merusak agama ni. Jadi saya cukup duka cita lah. Dan dia bercakap di Selangor, terpulang kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor mengambil tindakan. Jadi saya menyerulah supaya dia bertaubat. Dia nampak, saya tengok lepas dia bercakap dan ucapannya tu dimuat turun dalam Malaysia Kini Pro Pembangkang punya website ni. Kemudian bila dah timbul bantahan, nampaknya dia cuba nak memperbetulkan kenyataannya. Itu tidak penting, itu untuk nak mengambil hati orang Islam pula tu. Yang pentingnya kepentingan diri dia, supaya dia tidak tergelincir dari segi akidahnya sebagai orang Islam. Dan dia ni kita tahu mentah, dan belajar agama pun tidak ke mana pun. Dia bercakap, ada dia buat penjelasan. Dulu dia mengaji sekolah Asunta. Di sekolah Asunta tu ada lambang Kristian, tapi tidak pun dia apa ni, kata terpengaruh. Jadi itu hujah nak cari jawapan saja lah. Jadi bila dia jawab dia mengaji sekolah Asunta, itu yang saya tak terkejut tu, dia buat kenyataan semua ini. Dan juga mungkin terpengaruh dengan bapaknya.